Hai semua, halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Pada saat ini saya berada di Desa Truneng untuk menyaksikan kesenian Pegon. Jalan turun. Wah, musim hujan. Jaranan Pegon di sini Krido Manggolo ya. Jadi kondisinya seperti ini, sangat ramai sekali. Nama saya Miki dari Klub Jaranan Krido Manggolo. Alhamdulillah bisa menyaksikan kesenian tradisional. Sukses, tidak ada halangan. Dan inilah yang disebut kesenian, yaitu bukan jin dan setan tapi bahwa yang negatif dan positif yang masuk. Jadi seperti halnya ru'yah, jadi manusia harus bersih dari segala sesuatu yang negatif, jadi harus selalu positif. Dan kita sebagai anak bangsa harus terus mengembangkan kesenian tradisional, yaitu kesenian jaranan Pegon atau kesenian jaranan Kesakepang. Terima kasih. Oke, matur nuwun Mas. Thank you.
Gambo atau Mbak Jenengan? Jadi inilah di tampak di belakang saya ini adalah proses mediumisasi atau memasukkan arwah kepada pemain jaranan supaya menjadi kesurupan over control. Nah, ini merupakan filosofi bahwa ketika orang itu sudah hilang akal sehatnya, sudah hilang nafsunya, maka apapun dimakan oleh beliau. Ini sebetulnya petuah sangat baik ketika nenek moyang kita menceritakan, menciptakan kesenian ini. Tetap ikuti perjalanan saya untuk mengikuti kesenian kebudayaan yang berada di Nusantara. Terima kasih. Niku anak buah jenengan, Pak. Kamu kerja aku mau rapat balik neng aku.
It's okay.
Ibu hebat loh, ternyata bisa melakukan permainan ini. Itu memakai tenaga dalam gak, Bu? Ya. Oh iya. Thank you.
Sekarang saya sedang bersama Mbak, namanya siapa Mbak? Mbak Indah. Mbak Indah, jadi gambuh ya Mbak? Iya. Jadi teman-teman YouTube ini perlu kita apresiasi, Mbak Indah ini walaupun cantik tapi beliau tetap melestarikan kesenian rakyat, kesenian Indonesia asli, yaitu kesenian jaranan. Pesan-pesan terhadap teman-teman YouTube apa Mbak ini untuk supaya melestarikan kesenian? Ya, supaya dijaga kekompakannya yang perlu apa? Terus yang penting jaga, saling menjaga seni lah, gitu aja. Mungkin teman-teman dari PSJN juga sama, insya Allah. Sudah berapa tahun Mbak di bidang kesenian jaranan? Dari SD kelas 3. Wow, keren loh. Jadi pokoknya Mbak ini dari SD sudah melestarikan kesenian. Intinya mari kita tanamkan sejak dini ya Mbak. Iya. Sejak kecil harus kita ajari kesenian Indonesia asli. Oke, terima kasih Mbak Indah. Oke, nanti kita upload YouTube ya. Iya, oke. Yeah, wes toh. Jadi teman-teman YouTube banyak sekali ya penonton yang kesurupan ya. Thank you.
Thank you.
Jadi ini adalah proses mau menyadarkan ya, menggunakan pecut ini jadi neh, jadi neh lo. Ora gelem, urung gelem. Jalo apa? Jalan belurah Yohan. Nyuwun belurah. Mas
Aku juga enak nih. Wes.